teman-teman, selamat sore. Sekarang di Batam lagi mendung, 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 yang katanya bikin hujan buatan. Kita dari arah Terowongan Pelita menuju ke arah Saipanas. Ini di Simpang Kuda Putih. Ini kita belok kiri. Kita mau ke tempatnya Tante Mila yang di Bengkong. Jadi saya mau ambil jalur yang di sini. Sekali-kali lewat jalan ini. Karena kemarin ada yang request pengen melihat jalan Bengkong yang dulunya padat riuk, sekarang udah diperlebar. Katanya emang jalannya diperlebar sih. Nah, ya wis iki lombo ngono bu antar menoh. Yes, jalannya ternyata sudah jadi dua jalur ini. Ini yang dulu katanya sampai ngusur pedagang kiri kanan nih buahnya. Padahal seandainya digusur ya iso loh, donanya resik loh ya. Mana kok rendek ben-ben. Nah, tapi parkirannya waduh aja. Ini dekatnya SMP, pirasine SMP 6 kene iki ya. Nang ngarepane ana bakso. Apa sih? Nabi. Guntur apa itu? Gogon. Ana. Iya. Depan SMP kan ana bakso Gogon dulu, tapi mbok saiki ana ora ya. Ya, nyem. Lah iya, mie bakso. Ayam bakso Gogon. Ini SMP Negeri 6, depannya itu ada. Oh ya, mie ayam bakso Gogon. Ini kono itu terkenal dulu mie ayam bakso ini, tapi ya bertahun-tahun rarono. Nah, jalannya sekarang gede. Ini Bengkong ini. Tapi orang tiana ya, di aspalnya full. Jadi perkotaan ini Bengkong kayak. Pasar Melati, apa? Pasar Melati, kene iki jenenge. Aku tak tahu deh. Ke Sate Asih ini depan ada perempatan Al Jabar namanya. Belok kanan itu tempatnya Sate Asih yang dulu booming dan terkenal. Lu saiki ra ngerti wis ora sana. Nih, 14 terus kita ke Bengkong Second. Nah, ini kalau mau Sate Asih ini belok kanan. Nih, kalau Sate Asih itu ono kae. Ini kita lurus terus menuju ke Bengkong Second. Sebelah kanan ini nanti ada Top 100 Bengkong. Kita nak ano ni kan? Kembur ini kini kia, ano? Ano kan? Ano masjid tanah kormon ini kono kan? Enggak, ni depannya masjid tanah kormon ini anak pohon berbuah, udik itu. Belakang Top 100 penuhin. Eh, kok penuhin? Bengkong kanan jalanmu.
Kongkodim depannya kayak yang sudah jadi taman itu Bengkong Second. Taman apa lagi yang parkiran? Ini lampu merahnya Bengkong ini nggak ada yang berfungsi sama sekali. Karena lampu merah di sini ibaratnya lampu taman. Bengkong Second dulu, sekarang jadi pohon-pohon ini loh. Kita bablas terus ke Bengkong Golden Prawn. Isik penasaran karo wit jati. Ki motor liwat kono apa liwat gane anu kae epok-epok ae. Sampai Golden Prawn dalane shol ban. Lewat Bengkong Jeru mau malah tekan paling. Tekan wit mau. Tapi dalane polisi tidurnya kayak. Tapi ini kayak helm orang angku. Sing arep kowe epok-epokan iki kono mlebu ya, apa ngarep kowe? Ngarepan. Pas kono epok-epok juga kowe ya. Pas otak-otak iku ya. Lewat saiki monggo. Nah, ini kita sampai di area Golden Prawn. Hotelnya Golden. Wih, bocah ini biar tuh. Ini mulai bisa. Ngawur. Oke, area Golden Prawn yang mau seafood ini kono kae. Kancaku ning kene Om Sigot ne. Dodolan. Ikan bakar ramen ning kene. Wong Lombok. Wes ya. Wes ya tau ya. Oke. Di sekenan tok ini kalau mau cari sekenan di sini banyak.
teman-teman yang ke Batam mau cari second-an sepatu-sepatu. Yang kono banyak di sebelah ini. Kita aja ya. Nah, ini belok kanan ke arah Bengkong. Apa? Bengkong Sadai. Wes, dalane wol-wolan, ta iso hatenan. Matur nuwun, saya Demang Mas Sultan Bajo di Bengkong Batam Kepulauan Riau. Ndona. Assalamualaikum, Mamang. Assalamualaikum, Jatik. Kata-kata assalamualaikum mamang kok ngendi.